Oke teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah saat ini saya mau perjalanan menuju ke arah Waru. Namun ini ada sebuah pekerjaan ya di peta antara jalan stasiun Waru, stasiun Wonokromo. Jadi ini mungkin saya bakalan hunting terlebih dahulu di sini teman-teman. Hunting beberapa kereta api yang mungkin melintas lambat karena ada perbaikan rel ya. Di sini bisa kalian lihat ya, di depan saya ini ada pekerjaan rel atau perapian. Mungkin batu balasnya dinaikkan ataupun dipecok terlebih dahulu. Jadi saya mau hunting di sini teman-teman. Ini tepatnya di sebelah utara stasiun Margorejo. Nah, di sini dekat sinyal masuk stasiun Wonokromo. Mungkin saya mau hunting di sini. Mungkin beberapa kereta api tanker BBM yang lewat sini ya, karena ada dua jadwal dari arah selatan dan juga dari arah utara. Ini kereta api pertama yang melintas di peta jalur ini teman-teman. Terdapat semboyan jambi di sana. Ya, mantap. Ini lokomotifnya berstiker kemerdekaan HUT KAI atau HUT kemerdekaan RI yang ke-79 teman-teman. Bisa kalian simak. Stikeran guys, teman-teman. BBM dari stasiun Tendeng tujuan Malang Kota Lama berhasil melintas di semboyan lebih atas 40 km per jam ya teman-teman. 20 km.
Mantap, ini sarana kereta NR teman-teman, kereta penolong KLP yang berjalan dari arah stasiun Sutatobo Surabaya Gubeng tujuan Jember. Ini melintas di sini di tempat perbaikan relnya, jadi di top speed sekitar 20 km per jam saja. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berpindah di area stasiun Gedangan atau di sebelah utara dari stasiun Gedangan di emplasemennya ya. Dan pada sore hari ini saya akan ganti penerusan yang tadi untuk taspat 5 km per jam tadi ya, di daerah atau di peta antara jalan Waru hingga stasiun Wonokromo. Ini bener lagi kereta api Wijaya Kusuma teman-teman, sebagai video penutup saya di sini atau hunting tadi, dan saya berpindah ke sini biar lebih cepat ya, soalnya kan Wijaya Kusuma dari arah stasiun Ketapang ini tujuan Cilacap. Bener lagi melintas langsung stasiun Gedangan. Ini dia persiapan kereta api 120A Wijaya Kusuma dari arah stasiun Cilacap tujuan dari stasiun Ketapang tujuan Cilacap teman-teman, benar siap melintas langsung stasiun Gedangan. Oke teman-teman, kereta api 120A 117 Wijaya Kusuma dari arah stasiun Ketapang tujuan Cilacap sudah melintas dan selesai sudah hunting pada sore hari ini, yaitu hunting memantaspat di area petak antara stasiun Wonokromo hingga stasiun Waru ya, yang tadi 5 km per jam dikarenakan memperbaikan rel. Dan kereta api Wijaya Kusuma di area stasiun Gedangan. Oke, sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video hunting saya selanjutnya. Terima kasih.